Perkara dengan terdakwa Syahrul Yasin Limpo selaku Menteri Pertanian saat ini telah dilimpahkan oleh tim Jaksa KPK ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk diadili. Dan tentu saat ini tim Jaksa masih menunggu penetapan penunjukan Majelis Hakim dan juga hari sidang perdananya dengan agenda pembacaan surat dakwaan. Para terdakwa ini didakwa dengan pasal pemerasan dalam jabatan dan juga penerimaan gratifikasi yang sejauh ini dari hasil penyidikan sekitar 44,5 miliar dan tentu semuanya akan dibuktikan oleh tim Jaksa KPK di depan Majelis Hakim. Adapun mengenai proses penyidikan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang untuk tersangka SYL dan kawan-kawan ini sejauh ini masih terus berproses dan tentu perkembangannya selalu kami sampaikan kepada masyarakat.